kecil dulu bangun kabilnya. Sekarang jadi ada makan ya? Yang di belakang bapak tadi itu, yang kobul-kobul itu aja di pelabuhannya. Yang bambu dibilang? Bambu di situ udah nggak ada lagi. Kampung Panau ini merupakan salah satu kampung tua yang ada di Batam, sehingga kenapa bisa disebut Kampung Panau nanti kita tanya-tanya dulu sama orangnya. Kampung Panau ya. Masuk ke Batam tahun berapa, Pak? Ya, kalau saya masuk ke Batam nggak salah tahun 85, Pak. 85. Tahun 85 dengan perahu tanpa layar. Perahu tanpa layar? Ah, ya, tanpa layar. Selama 21 hari dalam perjalanan. Waktu itu saya singgah di Tanjung Uma. Tanjung Uma kebetulan orang tua mertua saya ini jemput saya di Jodoh tahun 85 itulah. Dulu setahu saya datang di Kabil Sini ada beberapa kampung yang ada di kelurahan Kabil Sini. Di antaranya satu nggak salah Teluk Lenggung. Berikutnya Telaga Punggur, Sungai Kasam, terus Telunipa, terus Kampung Panau, Kabil, dengan Pertamina 2 Mesol. Ya. Menurut orang-orang kampung di sini, orang-orang Melayu tempatan sini, saya dengar katanya Kabil ini dulu namanya Kabul, Pak. Nama orang berarti? Nama orang, Pak. Ya, seperti itu. Nama orang disebut Kabul. Nah, Kabul. Akhirnya kebiasaan dipanggil-panggil Kabul. Akhirnya jadi Kabil. Kabil. Untuk khususnya kalau memang kampung RT 01 Kampung Panau dengan RW 04 ini 153 kakak. Jadi orang-orang yang datang ke kampung sini tuh kebanyakan orang ada hubungan keluarga di sini, Pak. Seperti Tanjung Sao, Pulau Ngenang, karena pulang pergi di sini itu lantaran ada hubungan kekeluargaan. Sepertinya misalnya ada yang nikah di sini, ada yang kenduri atau lain-lain yang berhubungan dengan kekeluargaan di sini, sering mereka pulang pergi.